Al-Quran Asas Perpaduan Ummah. Tema ini bertepatan dengan hasrat kerajaan yang ingin melahirkan generasi Al-Quran dalam masyarakat Islam. Usaha kerajaan negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan dalam menganjurkan program keagamaan seperti ini bertujuan untuk santapan masyarakat umum sebagai salah satu usaha kerajaan negeri untuk memupuk semangat perpaduan dan kesefahaman antara umat Islam melalui penghayatan Al-Quran. Datuk Haji Nasruddin Haji Daud dalam ucapan yang berkata, Al-Quran merupakan panduan dan pedoman untuk kesejahteraan umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia supaya sentiasa berpegang teguh kepadanya dan tidak mudah terpesong dari landasan Islam. Kita sebagai umat Islam dalam menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya panduan cara hidup kita dalam mencapai kesempurnaan hidup dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Majlis dimulakan dengan bacaan ayat Al-Quran oleh Hafiz Jemputan Muhammad Aziz Badli Azmi yang merupakan Johan Hafazan Al-Quran peringkat Negeri Kelantan 1434 Hijriah. Menurut Menteri Besar Kelantan, usaha dalam melahirkan generasi Al-Quran dalam masyarakat Islam bertepatan dengan hasrat kerajaan, khususnya golongan muda yang bukan sahaja celik Al-Quran, malah menghayati segala kandungannya dan mempraktikkannya dalam segala aspek kehidupan. Sebagai salah satu galakan menyuburkan lagi amalan hafal Al-Quran di kalangan ahli masyarakat negeri ini, terutamanya golongan remaja dan kanak-kanak. Alhamdulillah, melihat hafazan seperti ini merupakan satu langkah mendekatkan generasi muda dengan Al-Quran agar nantinya mereka dapat mengimplikasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah dihafal dalam gerak kerja sehari-hari. Johan bagi kategori Hafiz Tahap 1, iaitu 1 hingga 10 juzuk dan taranum, dimenangi oleh Muhammad Zulhimi bin Abdul Rahman, manakala tempat kedua oleh Muhammad Dehyat Emir bin Muhammad Arif Emir, sementara tempat ketiga oleh Muhammad Amirul Wafiq bin Mazlan. Johan bagi kategori Hafizah Tahap 1, iaitu 1 hingga 10 juzuk dan taranum pula, dimenangi oleh Puteri Aminah binti Muhammad Hanif, tempat kedua oleh Wan Nurul Husna binti Wan Syukri, manakala tempat ketiga oleh Sakinah binti Syah Nur. Terima kasihlah kepada kerajaan kerana menganjurkan program sebegini. Saya harap program sebegini diteruskan dan perbanyakkan lagi tentang Al-Quran, kerana Al-Quran itu kalamullah. Baguslah. Alhamdulillah, saya gembira dan terkejut juga. Tak percaya mula Johan. Terima kasih atas sokongan semua. Turut hadir sama dalam majlis itu, Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, serta ketua-ketua jajahan dan jabatan.